Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Paus Fransiskus tengah bertemu dengan kelompok disabilitas di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan tadi momen yang baru saja berlangsung adalah ketika Paus Fransiskus menyapa para peserta atau para penerima manfaat yang sudah hadir. Paus berkeliling, menghampiri satu persatu peserta, bersalaman, berpelukan, menyampaikan senyuman, bahkan terlihat sesekali tadi menumpangkan tangan atau meletakkan tangan ke atas kepala sejumlah peserta sebagai tanda ia mendoakan atau menyampaikan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pertemuan ini, pemirsa, adalah antara Paus Fransiskus bersama para penerima manfaat di bawah naungan organisasi amal Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Para penerima manfaat tersebut terdiri dari para penyandang disabilitas, orang sakit, kaum lanjut usia, serta kaum papa miskin. Tadi kita juga sudah menyaksikan ada beberapa di antara penerima manfaat itu yang berkesempatan untuk menyampaikan ungkapan hati mereka secara langsung kepada Paus Fransiskus. Pertemuan ini, pemirsa, bukanlah suatu bentuk pemberian bantuan, tetapi ini merupakan bentuk pertemuan pemberian cinta kasih atau memberikan semangat, memberikan kata-kata penyemangat dari Paus Fransiskus seperti yang tadi sudah ia sampaikan dan diterjemahkan langsung oleh Romo Markus Solo Kewuta. Dalam penyampaian seruan Paus tadi, pemirsa, beberapa poin yang diterjemahkan disampaikan oleh Paus Fransiskus bahwa ia sangat berbahagia berada di kesempatan bertemu dengan kelompok disabilitas ini. Kemudian Paus juga mengatakan bahwa menjadi pilihan yang sangat tepat bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memperingati 100 tahun berdirinya KWI bersama dengan kelompok disabilitas, bersama dengan anak-anak dan juga orang-orang yang kurang mampu. Ini menjadi suatu seremoni yang menurut Paus adalah sangat tepat dan sangat bermakna. Tadi juga Paus Fransiskus menyampaikan pesan bahwasannya Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kemampuan unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap umat manusia tentu saling membutuhkan satu sama lain, tidak dapat berdiri sendiri, dan itu menjadi sebuah ajakan dari Paus Fransiskus untuk bersama-sama membangun kerjasama dengan dunia, gereja, ataupun keluarga. Tadi dalam pesannya, Paus Fransiskus juga bahkan sempat menyampaikan apresiasi bagi para atlet yang telah berkompetisi di Paralimpiade. Paus juga sempat mengajak seluruh peserta untuk bertepuk tangan bagi diri kita sendiri yang telah bertahan mengikuti Olimpiade atau perjuangan berbagai tantangan di dunia ini. Di akhir kata sambutannya tadi, Paus Fransiskus, pemirsa, juga sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seorang ibu yang meskipun berhalangan hadir, tapi Paus nampaknya mengetahui ada seorang ibu yang berulang tahun di usia ke-87 tahun. Ia pun mengajak untuk merayakan ulang tahun tersebut secara bersama-sama di kesempatan pertemuan bersama KWI tadi. Dalam pertemuan ini, pemirsa, turut hadir ada sebanyak 100 penyandang disabilitas, kemudian orang-orang sakit, para orang tua, dan juga orang-orang kurang mampu. Mereka tergabung atau menjadi orang-orang yang dilayani oleh sebuah organisasi amal, Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Dan pertemuan ini juga sebetulnya dalam rangka merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana selama ini para
kelompok disabilitas ini telah menerima bantuan. Dan pada kesempatan pertemuan dengan Paus Fransiskus ini disampaikan ada pesan cinta kasih, pesan perdamaian, pesan untuk terus menjalin kerjasama, menjalin dialog satu sama lain. Sebagai sebuah ajaran yang disampaikan tadi oleh Paus bahwa setiap umat manusia saling membutuhkan satu sama lain, terlepas dari identitas, latar belakang, suku, agama, atau perbedaan kemampuan secara fisik, itu dipandang tidak menjadi suatu hambatan untuk bisa saling bekerja sama. Dalam rangkaian acara pertemuan ini juga, pemirsa, tadi kita mendengarkan ada lantunan sejumlah lagu yang dibawakan oleh salah satunya ini adalah Leticia Choir. Leticia Choir merupakan paduan suara yang berisi para penyandang disabilitas. Mereka membawakan sebuah lagu, tadi yang terakhir ini adalah lagu berjudul Hujan Berkat. Kita masih melihat, pemirsa, ini adalah suasana di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Masih terlihat ada sejumlah peserta ataupun panitia begitu. Ini membawa bendera Indonesia dan Vatikan untuk terus merayakan, menyambut kehadiran Paus Fransiskus di tengah-tengah mereka. Agenda ini sudah berlangsung dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sepanjang hari ini, pemirsa, rangkaian kegiatan Paus Fransiskus selama kunjungan apostoliknya di Indonesia ini sudah berlangsung sejak pagi tadi ketika Paus mengunjungi Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus bertemu langsung dengan para tokoh agama, lintas agama, lintas iman yang bertemu tadi. Sempat mendengarkan ada salam yang diberikan dari berbagai agama. Dan Paus juga menyampaikan bahwa ia begitu terkesan dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetap bisa berdiri atau hidup berdampingan meskipun berbeda-beda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.